lima janji. Kau tanamkan janji akan pertemuan kita. Kau pula yang patahkan janji akan pertemuan kita. Kau duluan menghancurkan rumah harapan kita. Rumah yang kau bangun dengan janji yang begitu besar. 4 tahun silam, di atas negeri awan, kau buat garis pendidikan dan janji akan pertemuan kita. Setelah pendidikan SMA selesai, janji akan pertemuan kita itu kau kubur hidup-hidup. Tiada lagi harapan yang aku harapkan dengan janji yang kau bangun. Kawanku, kau bawa pulang itu dengan cara yang sangat kejam. Aku marah, marah akan kepergianmu kawanku. Kini, di Lubiai, di Nabire, di Deyai, di Paniai, di Mapia, kau sudah tiada. Kawanku, di mana batang hidungmu? Rindu ini sangat membukit. Janjimu hilang ditelan oleh sang waktu. Janji itu, benarkah kau kubur hidup-hidup? Akhir bulan Desember, perjanjian yang kita bangun di 4 tahun yang lalu, 2018, itu perlahan mulai hilang ditelan oleh sang waktu. Kata janji semakin menjadi janji hanya sebatas kata. Penantianku menanti dirimu di ruang rindu. Tiup angin sejuk bibir pantai datang menguasai. Satu tetesan angin pun aku tidak dapat arahkan. Rindu ini pun hal yang sama. Rindu ini pun hal yang sama. Rindu datang menguasai dengan waktunya. Alam Dogiai dan sekitarnya jadi saksi. Kawanku, rindu berat. Rinduku bagaikan gunung Kobogo yang aku pikul. Akan ku menanti kehadiran dirimu walaupun kita sudah beda alam. Kawanku, kau di mana? Saat ini sangat membutuhkan dirimu. Nabire, 23 Juni 2022. Karya Mutiara Papua.